alat yang saya pakai biasa untuk mancing wader ya. Ini saya pakai tagiknya Sabulo Spesial 210. Ini termasuk tipenya ruasnya agak panjang. Jurannya ini apa namanya, blanknya ini lumayan slim, kecil, ringan juga apa namanya, cukup lentur ujungnya. Termasuk tagik lawas, kalau saya pertama beli itu 2015 waktu itu. Tapi yang sama panjang 210 itu masih sekitar 80.000 kalau nggak salah. Salah satu di saya beli di salah satu toko offline di Jogja. Tapi lumayan komplit. Saya dapat spesial yang 210. Sempat ini 2015 ya saya beli. Terus beberapa teman juga apa namanya tertarik, sampai sekarang barangnya discontinue, udah nggak diproduksi. Terus banyak yang nyari karena memang apa nyaman ya dipakai, ringan, nyaman, untuk lengkungan ininya juga bagus, mentul pucuk istilahnya, pucuk. Jadi untuk ikan-ikan kecil seperti uceng, wader cakul ataupun apalagi kepek, itu sensasinya ketika kita narik itu berasa sensitif, ujungnya itu berasa waktu narik ikan ini. Nah ini kenapa saya pakai yang 210, karena memang karakter sungainya ya, dari mungkin nggak luas sungainya, ini cuma lebarnya sekitar 2 meter, sungainya kecil. Jadi enak kalau pakai tagik 2 meter 10 ini pas. Karena ikan-ikan ini kan cuma di pinggir-pinggir kan, jadi nggak perlu lempar jauh. Dan juga saya senangnya tagik ini ringan. Jadi kalau untuk mancing agak lama pun nggak capek tangannya. Dengan harga dari pertama 2015 saya beli itu 80.000, terakhir beli lagi itu 2019 kemarin itu harganya masih sekitar 110-120. Nah ini karena booming apa namanya ini tagik microfishing ini, sekarang banyak yang suka, teman-teman yang istilahnya teman-teman mancing yang mungkin karena kemarin ada efek pandemi nggak bisa pergi jauh, nggak bisa casting ataupun pergi mancing jauh, jadinya dia teman-teman itu pada nege nyari tagik. Nah tagik-tagik ini kan sebenarnya itu memang ada di beberapa toko offline, toko lama itu ada, cuma karena ya sekarang apa ya namanya, banyak yang nyari, jadinya itu barangnya udah discontinue, itu susah nyarinya. Adapun harganya sekarang itu bisa dua kali lipat, sekitar mungkin sekarang hampir 200-an kalau nggak salah. Untuk yang panjang 210 ini, karena ini panjang ini termasuk yang banyak dicari. 180, 210, 240 itu sampai 270 ya, ini banyak yang nyari. Menurut saya pribadi salah satu tagik yang recommended untuk dipakai. Blanknya ini kecil, cuma sejari tak jentik. Mungkin saat batang rokok paling ini. Ruas ini paling bawah ini. Ini untuk apa ya namanya, untuk tagik-tagik beberapa merek mungkin ini termasuk yang slim, yang memang apa namanya, dia itu blanknya kecil itu, jadi istilahnya nggak begitu apa ya, Jawa ini nggak tebel dipakai. Jadi ini dia tuh buat narik itu, narik kan ini begini. Nah ini untuk begini ini enak, nggak berasa berat di bawahnya ini.